Wah, panas banget. Padahal udah di bawah pohon. Di rumah pun panas kalau nggak pakai AC. Tugas banyak, suhu panas. Wes pas otakku nguap. Aduh, paling panas sih. Tugas sekolah lagi banyak. Ampun, enaknya di sini. Pagi sejuk, siang kadang panas. Beda dengan kota. Pagi-pagi udah panas. Hah, sing. Memang sini jos lah pokoknya. Alam itu sungguh paling baik sekali, baik pada manusia, baik pada hewan. Contoh susu dikasih tempat tinggal. Sandang, pangan, papan, semua tercukupi. Tapi manusia dengan hati yang selalu diisi dengan rasa tidak puas, sehingga membuat mereka melakukan pengkhianatan kepada alam serta merusak alam seenaknya. Bakar hutan, menebang pohon secara liar, buang sampah sembarangan, selalu bergantung pada plastik. Cinta tanah air saja sedikit, apalagi dengan lalu bagaimana bumi kita ini akan seimbang? Tumbuhan menggunakan perhitungan aritmatis untuk mencukupi kebutuhan makanannya pada malam hari. Jika tumbuhan sing bisa mempersiapkan makanan untuk malam hari, kemungkinan tingkat oksigen di bumi akan goyah, dan oksigen yang dihasilkan dari hutan pun akan semakin sedikit. Jika pohon sudah tidak bisa menghasilkan oksigen dan makanan, kemudian suhu akan menjadi lebih ekstrim dan oksigen akan menipis. Jika hal tersebut terus terjadi hari demi hari, maka suhu akan terus meningkat dan oksigen akan terus menipis. Memungkinkan oksigen dan makanan akan menjadi habis. Kemudian hanya akan ada pembinasaan untuk manusia.